terpuji dan syukur kehadiran Allah Tuhan yang Esa. Berkat hidupnya pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita dapat bertemu di dalam acara rapat persiapan Hutik Ranasda dimulai. Acara pada saat ulang tahun Dekranas pada tanggal 10 Mei. Yang memperagakan siapa itu sebaiknya yang memperagakan adalah Ibu Dekranas dan Dekranasda sendiri